Kalau canggih di sana akan kene. Di sana ini sih sana. Oh. Teman-teman, ternyata nih Pak Soal emang mata ular. Di jauh aja dia bisa ngeliat. Salah. Rai ini. Tias koros. Nah, lumayan. Enggak terlalu besar, tapi lumayan. Jadi ular yang cantik ya, petias koros. Aduh, saya kaget tadi tahu-tahu Pak Soal lari. Aduh, dan saya tengok kiri kanan tadi belum lihat. Padahal Pak lari Soal ini, ternyata larinya cepat banget teman-teman. Jadi kalau mencari harus jeli dan harus cepat, karena ular ini kalau lena sedikit aja kaburnya masa Allah kantri ya buat rekor. Jadi ular petias koros atau ular kayu atau ular sayur ini menjadi salah satu ular pembalap yang ada ya, karena gerakannya kenceng banget. Dia adalah ular yang diurnal, keluar siang hari dan mencari makan di siang hari. Nah kalau di siang-siang begini mendekati sore, dia akan istirahat di pohon-pohon sambil mencari kesejukan, healing kok bagi kita. Nah ini tadi apes, dia udah healing di pohon bambu yang menurut dia nggak kelihatan, ternyata Pak Soal tetap lihat. Emang Pak Soal ini matanya mata ular terang kok. Jadi kalau pemburu teman-teman beda sama orang yang nggak pemburu. Ya jelas. Karena pemburu udah paham di mana dia tinggal atau berjemur atau istirahat, ya entah itu siang atau malam sudah tahu. Bisa ular ini sendiri ya, bagaimana cara kita pegangnya? Kalau kita pegang lembut, dia pun nampak jinak. Tapi kalau kita pegangnya kasar, terlalu kuat kasar, dia akan marah. Nah ini baru isi pertama ini teman-teman, tapi belum dapat. Nih, dia akan gigit kan? Jadi tergantung bagaimana cara kita pegangnya. Kalau kita pegangnya lembut seperti ini, dia tampak jinak ya. Karena nggak merasa terganggu. Karena dia nggak merasa terganggu. Dan tapi ini kalau begitu dia kena tanah dikit, meleng langsung hilang. Wus, larinya kenceng banget. Nah, ini bawa bulu nanti buat edukasi sama pakan king cobra. Kalau ini nggak dilepas lagi teman-teman, karena buat pakan king cobra. King cobra. Ya. Oke teman-teman, rezeki anak soleh. Kita dapat satu ekor. Ini masih kosong teman-teman. Ini kosong-kosong tapi sekarang udah isi. Bukan sulap, bukan sihir. Kantong kosong jadi isi. Ya sekarang ya digulai terus diisi ya Pak. Karena alam sudah menyediakan ya Pak. Iya, karena alam sudah menyediakan apa yang kita cari dan kita butuhkan. Yang penting jangan melanggar, lebih baik ke masjid. Ya. Oh iya. Jadi, benar pak, benar. Nek kelanggar jamaahnya sedikit pak, ya, masjid banyak. Nggak ya, salah sih. Oke teman-teman, kita lanjut.
Pak. Harus itu. Lah kayak lur, Mas. Anak ulah, Mas. Kayak. Ndi, Pak? Ndi, Pak? Kayak nang bedetane nang kayak. Luruh kae, Pak. Oh, kayak. Kayak luruh. Lah kowe siji kowe nang bong kowe. Kayak kayak loro kae. Oh, iku tuh di atas. Lah mulane kowe nang bong kowe. Kem, yang sana kelihatan gak, Kem? Bisup, Kem? Kayak, kayak. Oh iya, ada dua dong. Di apa? Di ujung pohon, ujung pohon nih. Lah ya nang kayak iki. Kowe loro kowe. Dhuwur, Pak. Loro. Oh, tinggi-tinggi, Pak, deh. Loro. Itu di ujung pohon bambu itu. Dua itu. Satu batang. Buruk-buruk kowe. Buruk-buruk. Oh, sing nan bung dingin bae men kena. Yo, nan bung. Tinggi banget lagi. Loh. Semuanya tinggi. Kaki gimana, guys? Kaki. Di, Pak. Oke, teman-teman. Ternyata banyak banget ular cincin mas atau ular tali bangsa, teman-teman. Kaki. Mana, Pak? Kaki. Oh, wis senengane loro. Oh, durung kowe bong iki kowe iki. Iki bendenge nang sedirah dhisik. Bong iki, bong bae. Bong. Iki nang bong. Bong. Oh, kowe. Heeh. Ana piro, Pak? Berapa 4 apa 5? Nang bong piro? Loro. Hei. Bong iki butuhan loro. Oh, iki. Hei, bunge teteung nang men anu. Wis sikek to. Sampun buka moko. Kene le menek padano. Masalahnya bukan. Kayak nang bong kan? Jatuh kemari, Pak. Ya, Pak, biar Pak. Hah? Ditambahin anu di sana. Jatuh ngene, Pak. Oh. Tak suruh kene no. Ya wis ora apa-apa. Awas kalah sing aku sing cekel ora apa-apa. Sing lere. Mana banjikan sing kuku ya. Duruk baik. Duruk kene nang bong. Iku. Ya kok dijak. Oh, dia pindah. Ya, pindah ora apa-apa pindah sono. Kan pindah bae, Mas. Hah? Oh, nek dia pindah pohon kelapa ya, lebih susah nanti. Aduh. Awas. Jatuhin. Aku sing cekel. Oh, kamerane nggih, dua kameramen. Saya berarti gas ge. Oh, men pindah bae, men pindah. Kenapa nang kono? Dua. Oh, pal ge ta dur, gede banget ta dur, kok di sini. Ada gak cepet? Ah, aduh. Pindah nih dia satu pindah. Pindah. Wah, lawet ngambil anu. Nah, ya itu sebelahnya ya itu bener, Pak. Nah, gigi. Se. Tak cekelan. Se. Tak cekelan. Siji. Kena wis. Kena, Pak. Siji. Iki tak kena ge, kena. Turung. Apa ge? Iya, ge. Ayo kaki nih anu. Cepet. Kalau sana bising, aku tak pegang iki. Sana enggak apa-apa, sing. Pas aja. Iki cepet. Pas. Gimana? Iki cepet. Iki cepat deh. Jangan deh. Halo, sama. Iki kandelnya. Iya. Tak cekel. Orang enak. Kandelnya. Kena. Ya. Nah. Tak amankan siji. Wis, Mas, dia numpak. Eh, Mas. Hei. Yo. Aman. Wah, kena. Itunya putus. Hei. Siji, tak amankan nih. Kayak. Kok bambunya digigit ular sampai putus. Duo. Aku pegang satu. Apa? Hah? Coba dari sini. Kameramen ada fungsinya juga kan? Nah kamu. Boleh. Ini, Pak, tak lempar ya. Yuk. Oh. Suara diluruh di sini.
Wis ora. Mumpung iki, Pak. Ini teman-teman, jangan dicokot. Weh, keluar kayu nih. Teman-teman, jadi kalau lama enggak dicari atau diburu, teman-teman, ini panen rezeki gede-gede. Unjuk banget, Dik. Gede-gede banget. Gede-gede batu lah nih. Wis, aspas, aspas, ah. Tak nyokot. Wih, mantap. Jan, mantap Pol. Ini karena lama saya enggak buru di daerah sini, jadi kelihatannya udah lumayan gegar lah. Gegar ulane gede-gede banget. Pak, yang ini gede, Pak. Gede. Pak, gede bener lah dhuwur kowe, gede banget. Buat makan king cobra. Enak ya, besok mau edukasi. Iki orang-orang kemana kok breaking yang ini? Ya kayak itu. Tak bawa Jakarta, tiara. Lah lah, dari kemarin bawa Jakarta mulu. Oh, baik, yang sampai Jakarta kan tak jual ini. Hei, tidak boleh yang jual beli ular, hei. Tak boleh ya? Tak boleh. Enak, hei. Nah ini teman-teman, karena udah lama banget saya nggak kesini, daerah sini, jadi ini sengaja saya rahasiakan di sini karena masih banyak banget. Coba sih, si, weh, nang pucuan kono lho, Pak. Di. Pak, eh. Kayaknya aman ki bandingin. Di. Sing kuwi, nang wit apa wit landing? Heeh. Pak, nang wit landing. Nang wit pring ya ning mung pring gitu ne. Nang pring apa wit landing? Ya, iki Kang wit landing mung pring. Kam, nyebrang kan? Loh.